panen padi paksa ini di wilayah Cangaan, tinggal ada beberapa petak sawah ini belum dipanen kemarin karena belum tua, sekarang sudah roboh dan terkena banjir yang kemarin sempat puncaknya siaga 3 ini di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor. Ya, karena memang airnya meluap ini dari tembusan dari Bengawan Solo yang mengalir melalui Sungai Mekuris. Jadi ada di wilayah Kanor itu, ada di daerah Kabalan, ada anting-anting antara Kabaran dan Piak, itu sungai besar yang langsung ke Bengawan Solo. Jadi walaupun sudah ditanggul, tetapi karena posisinya ada sungai itu yang membuat tidak bisa benar-benar cepat surut, sehingga Bengawan Solo ketika meluap akan masuk melalui sungai tersebut ke Desa Kabalan, Desa Piak dan sekitarnya. Ini tinggal beberapa aja yang belum. Ini nampak campur dengan air. Ini warga.